usut tuntas dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktek-praktek yang tidak benar seperti ini. Dan 100% lebih banyak ketimbang 2019. KPU menilai bahwa ini mengancam demokrasi, Pak. Pak sendiri melihatnya usut tuntas. Usut tuntas dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktek-praktek yang tidak benar seperti ini. Jadi dalam demokrasi kita tahu bahwa akan ada biaya dan harus menggunakan cara-cara yang benar. Jadi saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas. Ya. Pasca debat capres jilid pertama. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya.